Oke cuy, balik lagi di channel gua, Andre Gandrong guys ya. Nah cuy, setelah sekian lama gua nggak upload video, di video kali ini gua bakalan upload trik cara cepat untuk menyelesaikan misi paradok ya guys ya, karena di sini udah dibuka cuy sejak jam 10 pagi ini ya, hari Senin. Dan di sini kalian bisa dapetin banyak hadiah seperti token voucher Diamond Royal, avatar, dan juga apa ini cuy? Voice pack cuy. Coba kita lihat ya. Anjoy. Kayak gitu cuy. Sama karakter Kairos dan juga voice pack lagi cuy. Apa ini? Jangan dong. Kumohon, jangan. Nah, seperti itu ya. Dan juga emote ini cuy. Itu adalah emote Little Paradox Wings. Oke, langsung aja ke tutorialnya cuy. Jadi di sini kalian harus menyelesaikan misi harian supaya kalian bisa terus bertambah ya tokennya ini. Di sini gua udah punya 5 dan misi hariannya adalah seperti ini cuy. Jadi kalian harus main di mode BR dan juga CS cuy. Jadi cara cepatnya adalah kalian harus ngasih damage ke musuh sebesar 3000 dan mengeliminasi musuh cuy. Kalau bisa headshot sama apa namanya headshot sama itu cuy, pokoknya di mode BR sama mode CS cuy. Kan banyak-banyakin main aja tiap hari main BR sama CS cuy. Di sini gue bakalan contohin buat kalian, gue bakalan suruh squad dan nambahnya banyak atau dikit gitu ya kan. Nah di sini gue dapat kalahari, jadi gak bisa langsung barbar karena musuhnya kadang gak pasti cuy. Kalau di Bermuda kan kayak selalu rame kan. Nah kalau di kalahari kayaknya di mana ya, sini kayak ya, mau gak aja rame cuy. Nah bang, gimana triknya? Nah di sini ya. Pergilah ke sana. Battle Royale, bertempur dengan gaya. Oke cuy, ini udah ada di matchnya ya. Dan biasanya musuhnya paling rame adalah di ini. Comment source. Oke, langsung kita turun di situ ya. Nah, ternyata satu orang doang dan itu pun kabur dia cuy. Oh enggak, satu squad ternyata. Dan kalian usahain kalian tuh bisa kenokin musuh sebanyak-banyaknya ya cuy ya. Nah di sini kalian bisa lihat koinnya udah bentuknya seperti itu. Dan di sini gua langsung aja cari senjata SMG ya. Untuk cepat menyelesaikan misinya kalian pakai MP40 cuy. Nah, karena MP40 belum ada gua pakai Yogi kah? Wih, tadi siapa cuy? Waduh. WNT ya guys ya. Oke, kita main satu kali lagi cuy. Oke, nah kita coba lihat ya misi hariannya. Dan nah dapat damage 201 dan kita belum mengeliminasi musuh. Jadi yang nambah cuma main BR. Dan itu kalian harus cepet-cepet cuy ya. Kalau kalian main solo nggak apa-apa lah ya. Gue lebih suka main solo squad cuy biar bisa kill banyak gitu kan. Nah di sini dapat next Terra. Oke bule. Semoga aja kita dapat kill banyak ya cuy.
Pokoknya kalian pakai senjata terkuat kalian, cuy. Dan katanya Bang Budi tuh nggak suka ya kalau Free Fire collab sama KFC, dan karena apakah KFC itu pro Israel, cuy? Kalian komen ya di bawah. Dan apakah kalian suka juga apa namanya kalau Free Fire collab sama KFC, cuy? Nah, di sini gua bakalan turun di daerah From Tobi ya, karena ya itu karakter apa, cuy, yang tadi itu. Nah, kan ramean, kita bisa kill 8 di sini, cuy. Pokoknya kalian kalau mau cepet selesaiin misinya, kalian main BR atau CS rank, cuy. Itu kuncinya, cuy. Nah, kita dapat senjata, cuy. Dapat senjata. Oke, kita dapat. Nah. Kalau bisa headshot ya. Nah. Dah, tampet. Anjir, udahlah. Oke, cuy, kita udah selesaiin 2 match, dan di sini kalian bisa lihat gue bakalan tunjukin misi hariannya, dan di sini yang berhasil cuma satu ya, yaitu main BR rank 3 kali, cuy. Dan kalian juga bisa nyelesain ini bareng teman kalian ya, seperti misi repep dan misi bermain dengan teman, cuy. Pokoknya kalian sering-sering aja main, dan kalian pasti di itu misi ini bakalan cepat selesai, cuy. Dan gue bakalan update lagi misi ini setelah gue main nanti ya, cuy ya. Jadi segitu dulu tutorialnya cara cepat untuk menyelesaikan misi paradok. Jangan lupa kalian like dan subscribe supaya abang nih semangat kontennya, cuy ya. Jadi see you di next video. Bye bye.